Ini takun Pak ya? Takun Thailand. Ini takun Thailand teman-teman. Ini lima, hijau. Telurnya hijau. Oh. Kalau bebek Pak. Oh, Birma ya? Ini kalau bertelur nanti hijau telurnya teman-teman. Tuh, langkah-langkah semuanya ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya di Sumanto. Sekarang kita berada di Pasar Burung Ambulu, tepatnya di depan Terminal Ambulu. Dan kita mau mereview karena ini ada permintaan dari para subscriber. Kita suruh mereview lagi. Oke, ikuti keseruannya teman-teman ya. Jangan lupa nanti di like, subscribe, dan komen. Oke, ini depan Terminal Ambulu teman-teman. Ayo burungnya teman-teman. Iki apa jadi mau apa? Hah? Labet. Labet iki piro saiki, Mas? Pasarane ning kene piro saiki? Lah iki pasarane ana sing 60, ana sing 30.000. Oh, ini teman-teman. Pasarannya rapet di Ambulu, Pasar Ambulu Burung. Ada yang 30, 40 Mas ya? Ya. Iku jadi apa tuh dong? Ya ndak jadi nang proses. Lainnya ini kira apa? Burung apa masih langka nih gini mas? Sing enak. Langka kali boleh anu apa? Ono. Rangko. Rangko. Iya enak rangko mas. Cicak rowo. Oh cicak rowo. Iki apa gimana? Burung seot. Ini burung seot ya? Seot. Siapa nggak boleh? Ayo. Oh ini burung seot teman-teman. Wah, gimana emprit? Emprit apa gimana mas? Emprit kaji. Pak, bukan yang putih, emprit kaji ya. Iman Om Prit teman-teman. Prit banyak dusanya apa ya? Pipit. Burung pipit. Per ekor biru lagi mas? Hah? 10.000. Oh 10.000 teman-teman. Lagi terkuku ya? Kutut. Biru mas? Nah ini per kutut 25. Ini 10.000 sih tok ya.
ono peneh ya. Gemuk barang. Iki jalan Bali ya, Mas. Apa? Oh, jalan. Jalan Wito. Oh, baru kita kurung mau Jalan Wito. Jalan Wito. Sampai piro iki, Mas? Harganya sampai berapa? 600. Gak iso ngoceh tapi. Oh. Ini Jalan Wito, teman-teman. Harga 600 ribu bisa nego. Gimana ini potong aja? Jalak Wito jenenge, Mas. Loh, kok jenenge wong. Jalak putih Jalak Wito kok ae. Jenis sendi ku, Mas. Ini 600 ribu teman-teman harganya. Gimana omprit barang didol kayak iki. Mau apa ki Mas? Mau ular ya? Napa? Ciplak. Ciplak. Iki lah nang desa nang iso liwat luntas kae Mas yo. Saiki wis luntas kae nek. Ganti beton kabeh akhire. Wah, ini tinggal pilih. Mana napa niki, Pak? Napa? Keok. Kalimantan nggih. Ini burungnya warnanya hitam. Iki ngoceh, Pak. Oh, coba iya santok nggih. Dia nek mana, iya mana apa dadi. Ki terkuku. Nah, ini ke depan itu adalah Hotel Ambulu, teman-teman. Ini jual sentrat, semuanya ada di sini. Sentrat, burungan.
Napa? Mutiara. Oh, yang ini mutiara nggih. Oh, yang putih langka. Yang putih apa, Pak? Yang putih apa? Mutiara, pakai langka. Oh, ini mutiara yang jenis langka, putih. Nah, yang ini mutiara. Ini kapok. Oh, ini takun, Pak, ya? Takun Thailand. Ini takun Thailand, teman-teman. Ini telurnya hijau. Oh, kau bebe, Pak. Oh, Birma. Ini kalau bertelur nanti hijau telurnya, teman-teman. Tuh, langka-langka semuanya ini, teman. Ini ayam kate, Pak, ya. Kate. Kate sing kate bolan. Oh. Luar negeri apa, ya? Tuh Gunung Manggar, teman-teman. Ini semua jenis hewan ada di sini. Ini, Pak, kalau boleh tahu harganya yang ini berapa, Pak? 500. Per ekor. Kan kisah kecilnya beda. Oh, sama pasang, 500 itu 2. Oh, ini 500 ribu, teman-teman. Satu pasang, suami istri. Kalau ini, satu ekor, Pak. Ini satu ekor 50, teman-teman. Ini bukan ayam kampung ini. Ini ayam Burma. Di telurnya warnanya hijau, Pak, ya. Kalau ini, Pak, per ekor berapa, Pak? Oh, ini satu pasang lagi perempuan 400, teman-teman. Kalau yang ini per ekor, Pak. 100. Ini per ekor 100, teman-teman. Ini ya jenis langka, putih banget. Nah, udah tahu temennya, teman-teman. Tuh. Ini sekitar jam 10, teman-teman. Sudah mulai rame. Halo. Oh, ini yang jual lagi, ini banyak ini, teman-teman. Teleponnya YouTube, Mas. Ini yang jual lagi, teman-teman. Lagi pilihan nih. Kemarin ada yang tanya, ada yang jual lagi. Jadi ini, teman-teman. Coba, teleponnya YouTube, Pak. Ini kemarin banyak yang tanya, kalau dibetulin lagi enggak? Ternyata ada, padahal dulu enggak ada, Pak, ya? Ada, Pak, terus ini, Mas. Harinya Rabu Minggu padahal. Oh, oke. Gitu. Ada pasangannya. Iya, iya, iya. Oh, monggo, Pak. Nah, ini teman-teman. Yang enak, ini baru. Banyak, teman-teman. Capek iki. Wah, Pak Soleh. Karo iki foto iki. Oh, iki. Iki raja iki. Iki Mbak Kunti, Mas. Bagus jam biaru, Pak. Bagus pesuki wonten, bagus tambeng ki wonten. Bagus tambeng. Sampai tunggu bagus apa jajal le? Bagus jam biaru. Bagus jam biaru. Enggak boleh tambeng. Baru nyebrak. Baru nyebrak. Bagus jam biaru per kilonya berapa, Mas? Satu tampang 25. Oh, bukan kilo, tampang ya. Jadi satu tampang 25, teman-teman. Tampang itu lipetan ini, Mas. Iya, satu tampang. Tak tambah ini selawe, teman-teman. Nah. Lek baku tambeng kok apa sih, Mas? Baku tambeng nih, Mas. Oh, iki lho baku tambeng, guys. Baku tambeng 1 on 20.340. Malah larang. Malah paling mahal. Rasane piye rasane? Apa tambeng ngono? Baku tambeng niku rasane enteng, sedang. Oh, itu terus aja cengkeh. Aku khusus ngono ra. 40 1 on. 41 on-nya. Dagangan sampean tinggal enggak, Le? Iya, mari kita parani. Walah. Nah,
demi baku, Pak. Oke, demi baku. Demi baku. Oke. Ini desa 15 ya, Pak. Tingginya kurang 60, jadi kurang 45. Ya. Siap. Oh, selangganan. Ini selangganan. Wes ya. Ya, 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 ya. Ini kalau mau alat-alat pertanian, pacul. Are tuh barang enak wes. Ini akhir. Oh ya, buat teman saya caregiver yang kemarin tanya, katanya apakah di pasar burung ini ada penjual lake. Maaf, kemarin saya bilang tidak ada, ternyata setelah saya review ini banyak ada. Kemarin saya bilang tidak ada karena yang jual lake itu katanya hari Minggu. Waktu saya review kemarin itu hari Rabu. Jadi penjual lake ini datangnya setiap hari Minggu, kalau hari Rabu tidak datang. Oke, monggo yang mau jadi lake semuanya ada di sini. Burung-burung juga ada itu. Sak kerenjengi, Pak, yo. Iya, Pak. Sak kerenjengi, yo. Apa ini emban, Pak, jenis, Pak, yo? Emban. Ini berapa, Pak, satu? Tergantung 3-5, Pak. Bukan tergantung bentuknya. Bukan tergantung bentuknya. 35. Oh, ini 35, 30 tergantung ya, besar kecilnya. Kalau gini masa 30, Pak? Hah? Kalau gini berapa ini? Sama aja, Pak. Ini rata-rata. Oh, rata-rata 30-35, Pak, ya? Nah, ini teman-teman tergantung pesennya. Nah, itu. Ini sampun, Pak. Mau, Pak. Ini gun. Nah, ini pintu masuk ke terminal. Terminal Ambulu, teman-teman. Kalau udah ke sana itu udah arahan, teman-teman. Baju buat ibu. Buka ya. Kalau kasar baguna, mengasah pisau untuk segala macam pisau. Ah, kuwi mbane piroannya soleh? Mbane tak piroan. Ban ana sing gawe. Oh. Dadi gak sama, teman-teman. Lah iki iki apa jam soleh? Akar bahar. Akar bahar ini. 40. Iki akar bahar, teman-teman, 40. Ini 40, kuwi sik koyo digawe rokok ya men gua. Pacul. Rokok ya men anu sik. Nah, itu. Ini dengan Bapak Soleh ini. Ini jualan mulai saya masih kecil, Pak, yo. Mulai aku si SD dodolan, Pak, yo. Nah, tapi pindah-pindah nguber pasaran. Iya, mulai jaman Pak Soleh. Oh, oke. Lah ini anune rokok, teman-teman, ya. Ini 10.15 ini teman tawarnya, teman-teman. Oke. Nah, ini dengan Pak Soleh. Jangan tak lepok nih YouTube. Jadi mau kalau
bisa pesen sampean Mas yo. Nanti bisa pesen sampean ya. Kalau ada yang minat ini mbaknya nanti bisa diantar ya. Oke, ini mau laku sih cilik lho, Rek. Ada yang paling murah 15 tergantung bentuk dan modelnya. Oke, teman-teman. Saya perlu pipa rokok langsung, Pak. Kita lanjut lagi. Semua bahan ada ini, Pak. Mau di bahan tulang, kayu, sampai tampak. Segala macam bahan. Tuh. Ini mana manyar ya, Pak ya? Duh, mana manyar di tol lagi, yo. Manyar di tol, empret di tol. Habis dah burungnya sekarang. Ya beginilah ini teman-teman kesehariannya pasar burung ini kan pasar burung bukan tempat khusus ini tak aja depan tuku jadi acaranya pasar adanya ini tiap hari Rabu sama Minggu pagi. Oke. Di pasar burung Ambulu Jemeng jangan lupa nanti ya subscribe dan share. Jadi macam mantu-mantu kau jadi siap bocor ya. Jadi.